Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gamindo TV. Pada video kali ini saya akan memainkan di TH10 untuk meratakan base war ya. Dan teman-teman silahkan yang belum subscribe Gamindo TV silahkan di subscribe, karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat memotivasi saya ya untuk membuat sebuah konten teman-teman. Oke, di sini saya akan pertama-tama yang menjadi incaran kita adalah ini ya, isi CC teman-teman. Nah, untuk masuk ke sana kita harus pertama-tama adalah melakukan pemotongan ya. Mungkin saya akan potong di daerah sini menggunakan baby dragon, dan juga di sini menggunakan baby dragon, dan saya akan gunakan di sini yang namanya Barbarian King teman-teman untuk membersihkan bagian sini ya. Ini tujuannya agar yang bagian samping ini bersih ya teman-teman ya, atau kita ubah aja ya teman-teman ya. Oke, kita ubah aja, kita taruh sini aja Barbarian Kingnya. Nah, di sini untuk meratakan bagian sini ya. Lalu setelah pembersihan pemotongan, saya akan gunakan Queen di sini. Queen di sini saya akan arahkan ke sini. Dan untuk menjebol tembok pertama ini saya akan menggunakan yang namanya Wall Breaker ya. Nah, setelah isi cici mati saya akan gunakan jump spell mungkin daerah sini ya, biar dia akses untuk menghancurkan bangunan yang tersisa itu lebih leluasa teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah isi CC berhasil kita lumpuhkan, baru kita taruh yang namanya segi barak di sini ya. Sini ini tujuannya untuk membersihkan bagian sini ya, agar hawk miner itu tetap di tengah ya. Jadi miner itu kalau sampai membersihkan pinggiran-pinggiran ini, jadi dia nggak maksimal teman-teman ya, karena yang namanya defense itu mayoritas ada di tengah ya. Jadi tujuan dari Barbarian King daerah sini dan daerah sini ini, Barbarian King daerah atas itu tujuannya untuk membersihkan bangunan yang bukan defense ya. Bangunan bukan defense itu cenderung ada di pinggir. Dan untuk yang di bawah ini tugasnya adalah segi barak ya. Segi barak itu kan biasanya yang muncul dulu adalah berkah dan diikuti oleh wizard ya. Nah, itu sangat baik sekali untuk membersihkan daerah pinggir-pinggiran ini teman-teman. Oke, setelah peka ditaruh setelah segi barak ditaruh, baru kita taruh sini yang namanya hawk miner ya. Nah, bagian sini agar dia menuju ke sini. Nah, karena sini udah bolong dibersihkan queen, dia bakalan ke sini nanti. Nah, belok gini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lihat di penyerangannya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam gamenya. Kita praktek cara penyerangan sesuai apa yang kita sudah gambar tadi ya. Oke, kita lihat dulu pasukan kita. Di sini untuk TH10 ada satu minion yang harus kita maksimalkan ya. Walaupun cuma satu, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kalian yang suka strategi. Kalau asal naruh aja, sebenarnya kurang bermanfaat ya teman-temannya. Oke, kita serang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu minion ini sangat bermanfaat sekali, yaitu dengan cara taruh di area yang tepat ya. Nah, kayak gini. Kalau kalian lihat di video-video untuk orang-orang yang pro itu, dia sangat memanfaatkan sekali hal tersebut. Ini pemotongan terus ini teman-teman. Terus ini siapkan Barbarian King. Lalu terus ini. Nah, seperti itu ya. Dan juga terus ini, sini, dan ikuti healer. Oke. Hati-hati, wall breaker ini ada. Nah, itu ya, ada pengebom apa namanya itu,
lontar. Nah itu hati-hati ya, kalau kalian bawa wall breaker siap-siap. Ini biasanya anu ini teman-teman, apa namanya, isi tipinya itu loh, minion super biasanya ini. Hati-hati, siap-siap ya, siap-siap racun. Nah oke, oke, kita hilangin dulu, kita taruh saja di sini ya. Nah, di sini kita taruh saja. Oke, kita hajar teman-teman. Oke, baru kita ikut ini ya. Yang namanya apa ya, Queen itu nggak usah diperdulikan ya, sudah nggak usah diperdulikan. Kita fokus di sini aja, ikutin dan perhatikan agar tidak mati ya. Nah, seperti itu. Oke. Mana bantuannya ini? Taruh daerah sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Queen-nya nggak usah diperdulikan sudah. Dia mau mati, mau ngapain aja nggak perlu diperdulikan ya. Dia sudah dijagain oleh yang namanya healer ya. Kecuali dia kepleset atau kena target oleh single target, Inferno single target, itu sudah anunya ya, udah takdirnya ya teman-teman ya. Kadang saya juga kayak gitu, kok tiba-tiba mati Queen, ternyata kena sedot ya. Nah seperti itu. Bagaimana, sangat mudah sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mempelajari yang namanya Hope Miner di TH10 teman-teman. Nah seperti itu. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe. Dan subscribe itu yang membuat saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe. Kita kembali di video berikutnya. Bye-bye.